Alhamdulillah, aku sama Kang JJ kita bisa jalan-jalan ke Bandung Barat untuk menaikkan pariwisata Bandung Barat, karena kita bangga ya ada ini ya. Kita ucapin terima kasih kepada Bro Effendi warna-warni yang udah bener-bener memberikan hal yang terbaik untuk mensupport Kang JJ ya. Itu supportnya bener-bener tadinya surprise, aku disurprisein ke aku dulu untuk ucapan Haji. Jadi bener-bener sekarang itu ya, gara-gara warna-warni itu viral. Aku sekarang dimana-mana disebutnya Pak Haji, Pak Haji. Ya Alhamdulillah. Sebenarnya itu gelar Haji bukan gue yang nulis. Itu ditulis sama orang-orang aja, apresiasi. Ya sebenarnya aku juga masih jauh lah dari sempurna. Ya. Tapi emang Haji kan? Ya Alhamdulillah, tapi kan aku juga ya. Ada yang manggil Pak Haji ya, manggil Raffi, manggil si Raffi, aku mah gak masalah bro. Pokoknya nanti deh kita lihat deh, ini gokil. Sama jangan lupa, masyarakat Bandung Barat, siapa yang kita datang sana ya? Siap. Kita mau liburan, gak cuma berdua, ada Nagita Slavina, ada Syahnas, ada Rayanza, Rafathar, Zenzene, Lili, lengkap. Lengkap, kita datang ke sana untuk naikin pariwisata, kita akan lihat tempat-tempat terbaik untuk wisata. Ya, jadi kan sebelumnya kemarin udah ngobrol juga sama tim yang lain. Kan kita udah nyiapin surprise juga buat A, ternyata bukan hanya di satu titik aja, ada beberapa titik. Ini kita udah nyampe di titiknya. Ya. Makanya langsung aja. Coba tuh cek tuh, coba. Ini ngapain lu nyuruh kesini? Ini kita mau ke gua tanya dulu tadi enggak ngelihat ya. Bukan gua mau sama si JJ kan kita mau makan. Iya, nanti gampang, tenang. Mana sih? Kita jalan dulu, jalan Bro, ke sana. Jalan dulu. Oke, ini kita lihat dulu. Tapi ini nyampe Bandung gua kangen nih ke Bandung nih. Halo. Ayo. Nah, foto lagi. Turun. Bandung. Mau ngapain? Halo. Sehat. Ini mau ngapain, Rof? Lihat nih. Billboard gede, Bro. Nanti kita lihat, Bro. Jangan ngomong di mana billboard. Apa sih? Woi. Kita jalan dulu ke sana, Bro. Ini memang Jawa Barat terindah. Bandung Barat. Ini kan kita mau ke Bandung Barat. Udah lama enggak pulang. Oh iya, ini tadi Surya Sumantri Maranatha. Maranatanya salah satu jalan alternatif kalau mau ke Lembang. Nah iya tuh bener, ke Lembangnya kak naik ke atas tadi tuh suka jadi Bandung. Suka jadi ke Lembang kamu Bandung jalan Barat. Potongan hei ayah Pak Giging kayak nyusul nah, lihat atas mana coba mana atas kak wah oh ini suka. Waduh, halus deh. Kaget, ey. Ayo foto-foto, cek. Mana? Nyebrang. Bro, di tengah, bro. Kang. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kaget, saya itu ada foto saya, Pak. Oh iya. Doakan ya, iya. Betul, Pak. Ayo foto-foto. Masih ada satu lagi, kita di sini doang. Ada lagi? Ada lagi. Di mana lagi? Ada, udah makanya sebelum makan ikut dulu. Nanti oh, ada. Iya. Ah, ini kan tadi yang satu lagi nih. Gue kaget banget nih. Warna-warni, makasih ya. Tadi kalian udah tuh, Surya Sumantri. Ini ada. Ternyata ini yang pasang itu warna-warni. Sama lu. Keren ya. Mari ya. Nih, ntar dulu. Ini. Makan deh, lapar ah. Iya, sebentar dulu. Belum. Lapar. Sabar. Ini udah nyampe Bandung Barat belum? Belum. Nah, ini di mana? Setia Budi. Lah, emang Setia Budi. Sabar. Ini tuh Setia Budi. Setia Budi, euy. Tempat di mana orang-orang rata-rata orang luar Bandung itu tahu masuk. Lah, elah orang pe, orang Bandung. Oke, coba. Setia Budi mah orang nyaho. Sekarang kita lihat. Terus Setia Budi kalau luhur kaki putihnya. Nah, putih si Asad kaki putih. Ini lapar orang nih, pendahar. Hayang tuang, hayang neda. Tah, eta Sunda mah. Mana? Mana tah? Nontonan lagi lain, A. Wah. Wah. Oh ya, kirain gue teh kemarin teh cuman kirain gue teh kemarin teh bener-bener itu edit-editan ternyata beneran. Oh, ini di Setia Budi ya? Iya, ini prime time loh ini loh. Iya, makanya, Pak. Ke Bandung Barat? Oh, ini mah one way ya tadi. Kita ke bawah. I love you Jawa Barat. I love you Bandung. Ini mau beli asinan Bandung buat ini buat buat oleh-oleh. Foto sih tolong. Ayo foto. Boleh foto? Boleh atuh. Ayo foto. Foto. Selfie aja selfie. Ada ini tempe ada. Oh iya aroma manis ya. Naon wae nu? Naon wae cing nu? Raos, mau raos anu raos. Ini ada pai Lembang. Oh iya teh Lembang, iya hasil Lembang ieu, Je. Berapa heun ieu? Itu
25 ribu. Ya, anak saya suka sih kayaknya. So atau belinya buat buat si Nagita sama si Iko? Boleh, opat. Beli opat punya? Boleh. So, iya boleh lah lah. Pai susu dari pai susu. Ya siap. Siap. So atau je? JJ nih. Doain ya JJ. Doain saya. Ayo. Sok sok sok. Eh hey, ini di atas teh ada tempatnya bekas Kang Emil ini ya. Iya. Tapi kalau nggak salah Kang Ridwan Kamil yang bikin. Iya. Ya. Skywalk. Iya iya. Saya ke Skywalk. Ayah nomor di Skywalk. Karena paling kayak makanan gitu. Oh, ada makanan makanan. Iya. Ah ayo tuh ya. Kayak bakso. Bakso ya. Kita ke Skywalk. Ya udah. Kang Emil yang bikin Skywalknya keren banget Kang Emil. Top mantap is the best. Jadi mengurangi kemacetan. Kita naik ke Skywalk. Ini tempat dibikin sama Kang Emil nih. Kangen gua ke Bandung nih. Kita lihat. Oh, ini ternyata oh karena hujan. Oh, ini buat nongkrong, bisa buat nongkrong. Ini buat nongkrong. Jadi dulu tuh kan kalau dulu tuh yang tukang-tukang asongan pinggir jalan dipindahin direlokasi ke sini tapi malah jadi taman sekarang. Di rumah jadi taman nih Kang Emil. Bagus. Nah, lu tuh kalau mau belajar ya, jadi pemimpin ya, lu harus punya inovasi. Kayak ini tempat. Jadi pedagang-pedagang di bawah bisa dinaikin ke sini. Jadi tidak membuat kemacetan. Iya. Caplas. Kita buat nongkrong. Oh di Caplas banyak kenang-kenangan gua, tapi Kang Emil emang top. Kang Emil top, mantap is the best. Ya Bandung asih tah si JJ, si JJ, JJ, Kang JJ ya. Bandung Barat doakeun. Oh iya Pak, jangan lupa. Iya Bandung Barat. Di mana Bandung Barat tuh ya? Padalarang. Oh iya benar berarti Kang JJ. Cing atuh doakeun Kang JJ. Siap. Ya, doain ya. Doakan ya. Siap-siap. Ya, sehat-sehat juragan. Siap. Amin, amin. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Waduh, udah pindah dari kapan? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ini udah berapa lama di sini Pak? Bagus. Dari awal. Sehat-sehat rupanya. Siap. Saya tidak apa yang lainnya. Iya, doakan sehat. Woi, enggak kerapi. Eh, siap. Jadi makan. Aduh, sok mangga-mangga. Tua heula mah tua. Sok mangga. Iya. Benar, jadi di situ ini karena hujan jadi sepi. Halo. Iya, Pak Rantos. Apa? Eh. Iya. Halo, gimana? Eh, sehat-sehat. Ciamplas benar kangen aku tuh ke Ciamplas. Ada fotoin apa nih? Ayo bareng. Sini bareng, ayo bareng. Bagus jadi itu. Lihat sudah mulai ke masyarakat. Alhamdulillah. Dari 192, jadi kita sisa tinggal 30-35. Ya kita mah hanya bertahan, bertahan untuk makan lah paling. Hampir semua lah bertahan untuk makan. Hampir semua. Doain sih lancar rezekinya. Amin, amin. Mudah-mudahan semua lancar. Ya. Rame lagi. Amin, mudah-mudahan. Amin ya Pak. Oke, siap. Turun ya semua ya. Kita senang nih Ciamplas dulu gua. Kalau pacaran, kalau masih SMP. Angkot Ciamplas, sama terus. SMP 5, ini dia SMP 5 nih. SMP 5. Gitu J. Ciwok nih, ciwok. Jadi kalau lu nanti di Bandung Barat, lu bikin kira-kira Kang JJ ini kayak begini. Tempat-tempat. Gua bikin yang lebih bagus, Bi. Nah, UMKM kita rangkul. Emang suka Bandung Barat. Nih Kang JJ lagi belajar. Bukan belajar sih, dia sebenarnya udah bisa. Tapi si ini idenya bagus. Tapi rahasia nanti gue kasih tahu idenya Kang JJ buat Bandung Barat. Ini rumah Mami Popon, aduh kangen banget sama Mami Popon. Kelihatan nggak ininya? Mami Popon, I love you. Nantilah kita kesini nginep ya. Kapan di rumah Mami Popon boleh, ya? Boleh, kita nginep. Ajak semuanya. Biasanya setiap lebaran kita nantinya. Setiap lebaran kita kesini. Eh, kita ke ini, ke sekolahan gua. Nisha, mana suatu SD di Taruna Bakti. Taruna Bakti. Ayo, sekarang cari makan. Taruna Bakti. Foto dong. Ini gua dulu, gue, Nisha, Nas. Kita foto. Di sini dong, kenangan-kenangan. Aku di sini, dari TK. Jadi aku TK 0 kecil di Jakarta, nol besar di Taruna Bakti, SD Taruna Bakti, SMP-nya gue ke SMP 5, sekolah
negeri nomor 1. Kuliah? Gua pinter. Kuliah di? Kuliah sepet. Cuma nanti gua mau lanjut. Oh, lu lihat. Gua lihat nanti. Gua di Unpad. Lu di Unpad ya? Jatinangor. Jatinangor. Nanti kita di sana. Eh, ke SMP 5 yuk. SMP 5 lu yuk. SMP 5, lihat sekolahan gua ya. Lu harus bangga gua gini-gini. SMP negeri nomor 1. Udah kita jalan aja ya, Pak. Nih gua di Bandung. SMP 5 Bandung itu SMP favorit nomor 1 negeri. Profi SMP 5 kakak kelas gua. Beda setahun. Tahun. Terus si mana tuh saya SMP 5 ya? Aduh, ini kebanggaan gua. Gua dulu masuk NEM-nya 41,22. Pas 1,22 itu pas-pasan. Ini minimalnya pas 1,22. Nih, gua mau masuk ke SMP 5. Ada waktu lah. Pak Dadang ya? Kepala sekolah aja ya? Ini ruang guru masih di situ. Ruang guru di bawah. Kalau gua kelas 1 nya di situ. 1D. Kelas 2 nya gua di 2G. Kelas 3 nya gua di 3H. Ya antara G sama H. Gua 3 mah di bawah. Iya. Gua kelas 2 di atas. Kelas 3 di bawah gitu. Berarti ini gak banyak ini berubah. Tempat dulu mading gua jadi cover boy ditempel sama anak SMP 5 di sini. Yang gue cerita gue nggak tahu ditempel di sini satu sekolahan pernah ngeledekin gue. Nih lonceng sekolah di dia bener, oi. Nah langsung itu tanahnya dia bela masuk bener. Nah ini nih dulu aku ya di SMP 5 itu tempat aku main bola. Jadi dulu aku paling malas kalau ada guru yang ini. Aku ada pelajaran misalnya pelajaran aku kurang pinter gitu kayak pelajaran matematika gitu ya, terus pelajaran IPA. Jadi setiap kali gurunya apa gue pura-pura, bu saya mau sholat ini misalnya, kalau agak-agak ini bu saya mau sholat duha, bu saya mau sholat di sini, padahal gue nongkrong di sini sampai mata pelajarannya kelar. Mas teh kita sholat ini dulu asar. Wah masjidnya udah ini euy keren. Jalan-jalan sama aja malam-malam. Kita sudah sampai. Assalamualaikum. Ayo di rumah Gautama. Wah, ada kolamnya nih, bagus nih. Apa ya? Bagusnya. Keren. Itu di mana lokasi di Bandung Barat? Bandung Barat. Di mana Bandung Barat? Ah, Rapatan. Ini termasuk daerah Dago atas KBB. Iya, calon ieu Bupati Bandung Barat. Bismillah doakeun ya. Amin Pak. Amin. Siap. Nah, kita di Bandung Barat nih. Dingin lagi, enggak mau jaket. Emang ada seru banget loh. Ah, itu namina naon di dia naon? Lembang. Lembang banget namina. Rumah Gautama. Namanya Rumah Gautama. Rumah Gautama ini salah satu tempat bisa jadi pariwisata terbaik ya. Betul, Pak. Nanti kita lihat pagi di dia. Oke. Ada view-nya lebih bagus Bandung Barat. Siap lah.